Selamat datang di El Clasico pertama di 2022. Aswain Ya, kita lagi ngeliat tim Real Madrid berlatihan sangat profesional sekali ya mereka. Gila. Coba kita check-in kepada tim Barcelona latihannya. Ngapain nih? Ngapain tuh? Wih, Thibaut Courtois serius banget latihannya. Coba kiper Barcelona gimana? Bro, itu kenapa Messi jadi botak? Gaya rambut baru kali dia. Ingat yang Madrid, jangan bantai-bantai amat biar seru. Insyaallah. 2 jam kemudian. Hei, ayo, sedia aja jangan kebobolan. Kita santai aja mainnya. Woi, bro, gua bawa, bro. Nih, bro. Goper tuh. Oke, thank you. Ini gua shoot aja bagaimana? Gua pare dah. Mantap. Gua shoot ya. Gol, mantap. Gampang, bro. Nah, gampang banget. Gua jemur aja nih baju nah. Gua jemur aja, udah enggak usah main lagi lah. Alhamdulillah. Pakai otak dong, goblok. Woi, Cil, bisa kan lu lawan Madrid? Tenang aja, Kak. Bisa kok aku. Oke, gua pegang omongan lu ya. Kalau enggak bisa gua bugilin lu ntar. Musola di sebelah mana? Oi, Ben. Hah? Ben, mau kemana lu, Ben? Kenapa? Ana mau sholat dulu enggak boleh? Wah! Woi, anjir lah. Penalti. Sini, Kak. Aku aja yang ngambil lawan Madrid. Bisa kok aku sering golin lawan mereka. Bukan bocil aku lawan Madrid. Seakan-akan tuh kalau lawan Madrid, suara aku jadi lebih berat ya. Gua bukan bocil. Alah anjing. Ada emang bocil abadi kali gua. Dah, cukup. Gua bugilin ntar nih anak. Woi bocil, lihat nih cara main bola di PSG. Sini Mar, roper belakang Mar. Sikat bab. Thank you. Nih Cil, perhatiin nih cara gocek. Minggir lu semua. Sekarang baru jurus. Jurus kura-kura kematian. Gitu Cil. Astagfirullah. Woi, bisa dulu anjir, gua abis golin jangan tiban gini woi, enggak bisa napas gua woi. Tolong. Mana si bocil? Katanya udah biasa lawan Madrid. Untung gua jago. Mana dia, Bro? Nombak mau kabur dia. Woi, bocil, sini lo. Kak, jangan bugilin aku, Kak. Kak, kiri aku lagi ya kayak kemarin. Iya, Cil, tenang aja gampang. Akhirnya Anda balik ke rumah. Kemarin di PSG enggak ada masjid jadi kalah. Aduh, lari sini lu semua sama gua. Jurus kura-kura ninja kematian. Ah, menang fix sudah. Woi, kenapa lu? Lu udah coba kejar si kura-kura itu. Masya Allah. Ayo semuanya sholat. Berada sini. Wahid. Isnain. Vini, berada. Bismillah. Salat. Dasar goblok lu, Don. Perasaan like satu gua gak ngapa-ngapain menang. Waduh, salah nih gua kesini. Percuma, Ospek. Alhamdulillah, ya Allah. Masya Allah. Weh, untung lu sholat, Ben. Yaudah, jago juga tim masa depan gua. Kak, aku peluk ya? Enggak. Oke. Pak Haji, traktiran lah. Oke, ada traktir umroh ya. Lah? Pak Haji gak main lawan Barca? Iya, gak main karena lagi puasa Senin Kamis sana. Jadi gak usah main. Enggak perlu. Lah, tapi kan ini hari Selasa, Pak. Lah? Selamat datang di El Clasico hari ini, di mana Pak Haji Benzema seperti tidak main. Lah. Udah gol dah. Lah gue belum selesai pembukaan anjir. Lah udah 2 gol anjir. Ter Stegen, korbankan masa depan bunuh tim ini. Siapa? Biji gue. Masya Allah, andai seluruh tim kepuasa. Nejoy golin. Gracias, senor. Bisa-bisa ya, Gres. Niang. Yang, emang gue Sam, yang. Ayah. Panggil gue Auba Messi, mantap. Lawan Madrid gampang banget. Cukup mereka sekarang. Mantap. Oke, lupa Haji lagi puasa. Mantap, Chef. Menang kita. Pike, permainannya bagus, nak. Minta nomor Shakira ya. Udah gila, lu. Iwa peye. Menteri cupu tanpa Pak Haji. Iwa peye. Pak Haji udah buka? Alhamdulillah, sudah. Udah terawih, men. Sudah, Kofini. Tapi ada lupa witir. Lo. Ngolo, jadi bukber gak kita? Kagak jadi, ntar korma gue lo abisin lagi. Masya Allah. Stop pake logat Arab ya lah Ben, lo dari Perancis. Oke kalau gitu, anak kasih 3 jurus maut. Video berada. Ar-Rahman. Gol. Al-Kafirun. Gol Pak Haji. Alhamdulillah. Masya Allah. Mantep Pak Haji. Oi Ben, kalau gini caranya lo puasa tiap hari aja Ben. Muka gila antum. Katanya main di puasa. Aduh. Ziek, kamu puasa kan nak? Iya pak, tapi cuma setengah hari saya. Emang Ramadan buff tuh real ya? Yasin! Alhamdulillah! Ayo anak-anak, sini belajar ikro. Kalau gitu gue mandi wajib tadi. Bener kan kata Ana? Pas Ramadan ini Ana di buff. Ana traktir pesta ya? Weh, pesta apa Ben? Pesta bareng sarung abis terawih. Lah?
Kante siap? Siap lah, orang kita pakai jurus lu. Wahid! Gol! It's not even... Gol lagi! Salasa! Gol! Comeback! Waduh, Pak Haji lagi nge-on. Harus gua nih. Nirot! Thank you, Mod. Makasih, Modric. Bruh! Vini! Ini saatnya. Oke, Pak Haji. Seperti biasa ya. Vini over Ana! Hoya! Bismillah! Alhamdulillah! Masya Allah! Ramadan Karim! Udah hapes banget lawan Madrid bulan puasa. Gue udah mandi wajib kok sama aja sih, bangke. Makanya jangan puasa setengah hari! Puas! Puas! Kartu kuning biar tambah kesel. Lah! Aspilicuera, saya tahu kamu lagi kalah, tapi kartu kuning biar kesel. Sialan lu, Sid. Mod, menang mod kita. Peluk aku terus, Mas. Semoga Buff Anga gak di-nerf, amin. Gak sabar ketemu Kiai Salah di final. Hai guys, jadi sebelum lanjut videonya ada yang mau lewat bentar nih. Jadi gue mau ngasih tahu skincare rutin dengan Scarlett guys, langsung aja. Jadi ini rangkaian yang bisa kalian pakai setiap hari guys. Kalau gue sih biasanya malam ya. Jadi pertama kalian cuci muka dulu pakai brightening facial washnya Scarlett. Udah kelar, abis itu kalian lanjut pakai brightly essence toner Scarlett. Ditep-tep pelan aja guys ke muka, jadi tampolin muka kalian. Abis itu lanjut lagi, pakai Brightly Ever After Serum Scarlett juga. Buat kalian yang penasaran, tenang aja, karena semua produk dari Scarlett itu udah registered BPOM, jadi pasti aman. Nah jadi gitu guys, rangkaian skincare rutin dengan Scarlett. Oke, kita lanjut videonya. Modric, kemarin Anda buka pakai rujak kurma, antum harus coba. Muka gila lo, Ben. Tapi enak lo, serius. Pemanasan kunyah dulu kita. Kunyah, oke. Lebar banget kaki. Aduh, tahu gitu pakai sarung gua. Lari, Vini, lari! Lari! Alhamdulillah! Kalau kayak gini kita fix final! Oh! Hinsir! Wih, mantap! Gua keringet, Blon! Vini, operana! Bismillah! Go, Baji! Mantap! Ben, gua Mendy, bukan Vini. Semua yang mau berkana itu Vini! Gila, Manchester City sangat kuat ya, Bung. Ini kalau kayak gini caranya, Benzema tidak bisa ketemu Kiai Salah di final. Tenang semua, tenang! Ana punya teknik penalti. Panen kurma. Panen ke Ben. Tapi jangan lupa beli hasil panen kurma Ana ya. Alah nih gue beri. Hah? Nah, makan tuh kurma. Mampus. Ciat. Ngomong ciat dia. Hah? Kartu kuning karena ngomong ciat. Oke. Emang semua wasit dikit-dikit itu gak jelas banget emang. Pulang Pak Haji, pulang. Jualan kurma aja sama keluarga lu. Subhanallah. Bulan Ramadan lo Kevin. Masih aja roasting. Modric, sholat id di mana? Telat bangun, Ben, gak sholat. Sholat di ruang ganti aja, izin pelatih. Ben, udah minum obat belum sih? Oper kurma yang Anda kasih enak? Iya, mencret semua keluarga gue. Mantap dong. Pala bapak kau mantap. Makan, Ned Sheeran. Adaw, al. Santai aja dong. Aduh, bukan gue nyengkat. Udah, sini yuk sama om. Jangan keras-keras, Mas. Hop. Aduh, enak. Lewandowski ngapain jadi wasit? Oh iya, benar juga anak muda, makasih. Gua jaga di sini aja ya biar lu enggak gol. Mati rasa nih lidah karena lengkuas kemarin. Ada kira rendang. Bismillahirrahmanirrahim, semoga masuk final agar makan roti tane. Lorot lorong ini ya, bukannya berhasil. Vini, tolong oper penalti Anda. Enggak bisa, Panji. Oke, bismillah. Gol, Panji. Alhamdulillah, masyaallah, masyaallah. Minal aidin. Full time. Lah jangan begitu dong, Sid, enggak terima gua. Lu yang menang, Bambang. Untuk Kiai Salah, siap-siap adu mekanik sama Ana. Video berana. Bismillah. Alhamdulillah. Coblos nomor 1, Viri Zema. Duo terbaik di bola. Janganlah, coblos nomor 2, Salah Mane. Paslon nomor berapa, Pak? Nomor 2, Salah Mane. Sekali lagi, nomor berapa? Nomor 2. Ramos nelfon gue tadi nitip untuk nangisin Salah di final. Aman, nanti gue jambak ribonya. Pak Haji gak ada buff lagi gimana tuh? Gak tahu nih bro. Percaya aja sama Pak Haji, seperti aku percaya kamu, Mas. Duh, strategi lawan Liverpool gimana, Pak? Ana siram mereka. Wadaw. Biar mampus. Ingat anak-anak, kalau Vini megang bola, bekep Benzema ya. Pak Kiai gugup gak tuh final besok? Gak tahu tuh, gimana Pak? Kali om, kita tinggal tawakal. Harus menang banyak ya di leg 1. Gak mau gue di comeback leg 2, gak mau. Oke. Matip, final tuh cuma segame. Loser bangsat. Oh gitu Bang Van Dijk. Maaf deh, baru tahu gue. Lah, final satu leg, aneh baru tahu. Kalau begini mau otak aneh nge-lag. Musola di mana? Anak kebelet beribadah. Akhirnya 4 tahun menanti untuk balas dendam memenit tim. Hah, gak jadi quadruple, tapi masih bisa treble. Emang sekarang pialanya berapa, Mas? 2. Pakai taktik apa ya hari ini? Taktik boomer? Tik-tak-tum?
Pokoknya Anda harus menang di leg 1. Pak Kiai, emang cuma ada satu leg. Astagfirullahaladzim, Anda nge-lag lagi. Untung udah ke salon kemarin. Rambut jadi mulus. Ya, sepertinya ada delay 30 menit untuk kick off, Bung. Woi, buruan mulai. Aduh, mana nih, udah mulai. Ya. Woi, buruan mulai. Emangnya delay kenapa sih, Kak? Katanya sih karena lagi pada scan peduli lindungi di luar. Garvel, peduli lindungi itu apa? Nge-scan gitu lah pokoknya. Lah iya, tadi saya tinggal masuk, terus pas mau nge-scan barcode-nya. Lah iya, barcode-nya ketinggalan di rumah gitu, kata satpamnya. Oke, jelas banget emang, jadi kita gak bisa masuk ini, gak ada barcode-nya. Ini saya berangkat sama bapak saya ini, ya udah tua, dia kesian ini loh. Aduh, gimana sih ini satpamnya? Coba lihat HP-nya, Mas. Oke, udah. Oke, udah silakan masuk ya. Udah nge-scan, boleh masuk. Ini kenapa lama banget sih? Jangan sampai mana yang Senegal keluar ini. Bisa gue berkabrik nih stadion. Gue tuh dulu kecil dibesarkan singa di Senegal. Wah, Bung Nopal, sepertinya sebentar lagi kick off nih. Iya nih, Bung Gafar, setelah 30 menit delay. Alhamdulillah, akhirnya mulai juga. Udah gak sabar Ana balas dendam. Pak Kiai! Maji, Ramos udah pindah kan? Untungnya Ana balas dendam, Hoba! Enggak. Dari tengah gak bisa, oke dari kanan, Hoba! Enggak. Masa gak bisa sih, coba Ana coba lagi dari kanan nih, Hoba! Enggak. Gila, jago banget kutua. Enggak. Hinzir. Pak Kiai! Istighfar. Astagfirullahaladzim, itu manusia apa tembok Cina? Vini gak bisa operana. Kalau gitu, Vini over Vini. Huyah yang kenceng, Ven. Huyah. Gol. Alhamdulillah. Masa Mbappe nolak tim ini demi uang? Vini, operana terus ya sampai akhir zaman. Nanti ada traktir umroh satu Brazil. Nah, Beba, kita kan menang. Gua gagal nangisin salah kayak request Bang Ramos. Terharu ya Marcelo. Kagak, gua gak berani mainin. Siapapun peluk aku. Peluk. Sini gua peluk, Mod. Jangan-jangan, Modric bahaya orangnya. Waduh. Yang sabar, Pak Haji. Kalem, final yang sesungguhnya itu bukan di dunia. Justru kita di dunia ini hanya sementara. Aduh. Mane. Anda butuh dipeluk nih. Semoga ada leg 2, amin. Final gak ada leg 2 kita, bangsa. Ini acara apa, Karim? Ini kita menang final UCL, Pak. Ini semua penonton nyelamatin kita. Bapak gak sadar dari tadi. Loh, saya kira acara hitanan ini. Sampai juga di tujuan kita, Sobat Fix Goal. Makasih sudah nemenin Ana musim ini. Ingat ya, jangan lupa untuk tertawa. Sampai ketemu di Pildun. Hehehe.